Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Nah, kita sudah bermain game Euro Truck Simulator 2 ya. Kita nanti akan mengantarkan kontainer atau trailer ini, teman-teman. Ini kita menggunakan truk Scania ya. Scania yang model seperti ini. Ini keren banget, ini modifan saya sendiri. Ini kita baru level 6, teman-teman. 6 apa 7 tadi. Nah, ini video keberapa ya? Kedua kita tentang game ETS 2. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ini kenapa retardernya nyala sendiri? Mungkin teman-teman ada yang tahu ini kenapa ya retardernya ini nyala. Jadi nggak enak banget ini untuk akurasi gasnya itu kurang enak. Dan ini ngomong-ngomong, kita sudah setengah perjalanan, tinggal 38 km lagi kurang lebih. Dan kenapa sih kok kita menggunakan truk Scania ya? Karena menurut saya pribadi itu enak banget, teman-teman. Karena Scania itu termasuk truk yang sangat mahal ya kalau di Indonesia itu. Dan ini ada mas-mas navigator ya, yang siap memberitahu kita, teman-teman. Ini sementara kita mainnya yang original saja ya, karena mod itu takutnya nge-lag nanti. Kalau masalah mod, kita mainnya di busit aja, teman-teman. Kenapa ini? Seru juga ya main game Euro Truck Simulator 2 ini. Saya lebih seneng itu main ETS 2 ya dibandingkan yang American Truck Simulator, karena untuk truknya, terus untuk apa ya, mapnya itu lebih sederhana yang ini, teman-teman. Bentar, ini kita harus ini ya, buat sini lurus, jadi nanti kita beloknya tuh di tikungan berikutnya ya. Karena kalau kita nanti belok ke kanan langsung, itu biasanya ada ini kecelakaan tuh, jadi kita nggak bisa lewat ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu caranya ini mematikan retarder. Ini retardernya nggak mau berhenti ya. Apa coba ini? Tuh kan, masih nyala loh. Nah, hijau-hijau itu. Wah, agak banget ini. Apa ya ini, retarder atau yang hijau-hijau itu, teman-teman? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu. Ini agak mengganggu ya.
gak enak banget ini. Retardernya ini, retardernya kok nyala. Ntar kita gunain kamera luar ya. Ini Juju itu apa ya, kok tiba-tiba ngerem gitu loh teman-teman. Padahal kitanya nggak ngerem gitu loh. Ini kita belok ke kiri. Grafiknya rame banget ya ini. Waduh. Tinggal 12 meter lagi. Masanya 12 km teman-teman. Di sini untuk interiornya nanti kapan-kapan kita rekam review ya. Ini editan dari saya sendiri. Jadi nanti kita akan bakal review ya. Ini real ya, tanpa menggunakan chip apapun. Jadi nggak ada mod atau chip. Dan ini juga bisa membeli truk itu berkat ini teman-teman. Kan di tes 2 itu ada semacam ini ya, bang gitu loh. Ada semacam bang, terus kita bisa untuk membeli ini truk Scania. Scania apa ini? Yang tahu bisa komen ya, yang V8 atau V berapa ya. Dan ini kita sedang lampu merah, jadi kita harus berhenti. Di titik coba. Nah, apa ya retardernya? Kenapa ya? Masa menitipin retarder kayak gini. Left button itu apa? Tombol kiri. Dan ini kita hampir sampai, sebentar lagi. Nanti kita akan menunjukkan skill bakat kita ya, bagaimana memarkirkan kontainer sepanjang ini tanpa menggunakan kamera luar gitu ya teman-teman.
Waduh, ini agak ngelag ya. Ini anggap aja main game simulator Android ya. Kan tanpa mod ini. Biasanya para player-player Euro Simulator 2 itu pakai mod semua. Tapi ada juga beberapa yang tidak memakai gitu. Yang saya suka itu channelnya Nostabin, itu keren banget teman-teman. Dan video ini ya terinspirasi dari Mas Nosta gitu, yang bermain game ATS itu tanpa mod. Ini kita fokus parkirkan dulu ya. Bentar, kita luruskan ini dulu, kita mundurkan. Ini seru sekali teman, karena kita itu enak banget untuk akurasi tirnya tuh, enak banget teman-teman. Ini cukup sekali aja ini. Nah, udah kan, kita tuh langsung. Dan apa yang terjadi? Terlet. Nah, excellent, mantap. Wih, kita level 7 teman-teman. Kita apa ya? Ini ya. Dan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai sini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kita tetap semangat ya. Dan mungkin teman-teman punya usulan tentang game ATS 2, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Video selanjutnya kita akan review tentang truk ini teman-teman. Oke, video yang dapat saya sampaikan cukup sekian ya. Bila ada kekurangan atau salah kata, jangan maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tanjano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simulator.